Halo semuanya, kita masak sambal ikan goreng. Ini dia bahannya, tomat, cabai rawit, cabai keriting, dan bawang putih. Kita haluskan. Nah, ini hasilnya. Nah, teman-teman, kita akan masak. Sebelumnya kita iris dulu bawang merah dan kita tumis. Nah, setelah itu kita lanjut masak. Masukkan bumbu yang sudah di cabai-cabai yang sudah di cabai-cabean yang sudah dihaluskan. Oke, saatnya kita masukkan penyedap, garam secukupnya, dan bumbu-bumbu yang lain. Sesuai selera ya, kita masukkan air sedikit, habis itu kita masukkan ikan-ikan goreng ini. Oke, kita aduk-aduk sampai dia merata. Setelahnya matang, nah kita angkat. Nah, ini dia hasilnya, sambal ikan goreng. Selamat mencoba di rumah.